niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita masih mau belajar, menyisihkan waktu, menyimpan energi untuk mendengarkan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengannya iman akan bertambah, kualitas kita sebagai manusia juga menjadi istimewa. Sebagian orang menilai orang lain itu dengan kecerdasan, dengan harta, dengan tahta. Padahal, nilai kita itu sesuai dengan takwa. Allah mengatakan inna akramakum at sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan di sisi manusia karena manusia punya banyak standar yang mereka bikin yang mereka buat sendiri tapi di sisi Allah pencipta langit dan bumi ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu dan untuk mencapai takwa itu, ya tentunya dengan ilmu. Bagaimana kita bertakwa, sedangkan kita tidak tahu apa itu takwa? Bagaimana kita akan melaksanakan kewajiban kalau kita nggak tahu apa kewajiban kita? Bagaimana kita akan menghindari larangan, sedangkan kita nggak tahu bahwa yang kita kerjakan sejati adalah larangan? Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بجرمس masuk surga tanpa hisab kataه manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak dikenal. Berapa banyak makanan yang enak, gara-gara dia nggak tahu, maka dia tinggalkan tuh makan. Berapa banyak minuman yang lezat, yang disukuhkan, tapi karena nggak kenal, nggak tahu, maka dia pun menjauhinya. Oleh karena itu, propaganda yang menjelaskan, mengenalkan manusia kepada sesuatu itu penting. Agar manusia jadi tertarik, jadi pengen, dalam dunia perniagaan kita melihat bagaimana ada biaya besar yang dikeluarkan hanya untuk iklan, sampai-sampai mereka menyebutnya bakar duit. Karena demi mengiklankan produk mereka, dan setelah banyak manusia yang mengenal, ternyata mereka nggak berhenti mengiklankan, menyampaikan agar manusia nggak lupa. Contoh ya, kita lihat dalam dunia mie instan. Indomie ini mungkin termasuk ya salah satu produk yang udah dikenal lah bahkan sampai ke luar negeri. Tapi sampai hari ini mereka tidak berhenti mengiklankan Indomie. Mereka nggak berhenti mengeluarkan uang. Kenapa? Karena memang tabiat manusia itu lupa. Maka perlu diingatkan. Dan mungkin muncul manusia-manusia baru yang belum tahu. Maka dikasih tahu. Karena manusia itu tadi. Dia akan memusuhi sesuatu yang dia nggak kenal. Maka pentingnya kita menjelaskan kepada umat itu. Tentang agama kita dan tentang surga. Di dalam Al-Quran Al karim puluhan kali, bahkan lebih dari seratus kali, Allah terus mengingatkan manusia dengan surga. Agar manusia tertarik. Sehingga dia berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika nar Ya Allah aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka diceritakan keindahan surga dari mulai makanannya minumannya tempat tinggalnya, pohonnya, sungai-sungainya, bunga-bunganya, pelatarannya, pintunya. Allahu Akbar. Semua diceritakan. Seakan-akan engkau memandangnya. Allah ceritakan. Dan bicara surga ini bicara hal yang gaib. Ada seorang muslim yang mengaku muslim. Padahal orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Bahkan menjadi catatan pertama kalau bicara orang beriman yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Karena ada sebagian manusia yang mengaku muslim, lalu dia mengatakan, ini orang cerita tentang surga, surga begini, begitu. Emangnya udah pernah ke sana? Ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Orang mukmin beriman dengan yang gaib. Segala informasi tentang surga dan neraka ada. Bisa diakses. Di mana? Dalam Al-Quranul Karim dalam hadis hadis Nabi alaihi salatu yang Allah mengatakan tentang nabinya wa ma yamthiqu anil hawa beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya enggak in huwa illa wahyu yuha itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu Allah berfirman di surat ali imran Ayat 113 Nah Di surat Ali imran oh, Bukan 113 1, 2, 3 Insya Allah Coba Anak kok jadi Ragu dengan ayat ini 6 1, 3, 3 1, 3, 3 Surat Al-Imran 133 نعم زينتك يستطيع حب الشهوات من النساء تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض wa'iddat lil -mutatim. Artinya dan bergerak dan berger dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Kata Allah bersegeralah menuju kemana? Kemana kita harus bersegera? Menuju ampunan dari Tuhan kalian. Karena memang kita banyak dosa. Bayangin setiap selesai sholat kita beristighfar. Di akhir malam kita istighfar. Karena kita banyak dosa. Bentar lagi ini ada puasa asyura itu menghapuskan dosa setahun. Allah katakan bersegeralah kalian. Menuju ampunan Allah semua amalan. Yang dapat mendatangkan ampunan Allah kerjakan. Wajanna. Dan menuju ke surga Allah Azza Seperti apa surga Allah? Kalau bicara surga yang kita bicara gimana masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Arduhas sama wal ardu. Yang luasnya seluas langit dan bumi muttaqin Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Luasnya seluas langit dan bumi Dan Allah Azza wa berfirman Di surat Al-Bayyina Ayat 6 sampai 8 Apa kata Allah Azza wa Jal Nah, silahkan dibaca اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها اولئك هم شر البريه Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ah, ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ayat 7 8 Innal amanu wa 'amilus salihati ulai khairul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anham. Min balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah rela terhadap mereka dan mereka pun rela kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Allah mengatakan, salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kita pernah melihat sungai, kita pernah melihat apel, kita melihat kurma, kita melihat anggur, kita melihat ada banyak makanan yang Allah sebutkan ada di surga. Dan kita melihatnya di dunia. Nanti yang ada di surga nggak sama dengan apa yang kita lihat. Akan lebih indah, lebih bagus, lebih menakjubkan. Wala samiat. Yang Allah sediakan di sana. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kalaupun kita pernah mendengar tentang sebuah tempat yang indah, yang menyenangkan, kita juga mendengar tentang surga Allah Azza wa Jal yang nanti akan kita saksikan lebih indah daripada apa yang kita dengar. Wala ala kalbi bahasyar. Yang lebih dari itu, manusia ini menghayal ya. Kadang-kadang dia menggambarkan sesuatu yang indah, menggambarkan adanya pulau yang penuh dengan segala kenikmatan hilah yang ada di surga nggak pernah terdetik dalam hati manusia. Alhamdulillah. Namun jalan menuju ke sana sangatlah berat. Mau jadi dokter aja berat. Harus sekolah. 6 tahun SD. 6 tahun SMP sama SMA. Kuliah. Kalau mau spesialis. Cap perlu perjuangan dan pengorbanan. Allah Azza wa mengingatkan kita tentang jalan berat menuju ke surga. Apalagi kalau masuk surga tanpa hisap. Agar kita bersiap, siaga. Agar kita mengorbankan waktu dan energi kita. Sebagaimana tadi seorang hendak menjadi seorang dokter, dia perlu berjuang. Dia perlu keluar uang. Dia perlu meninggalkan keluarganya kadangkala. -kadang. Menghabiskan waktunya untuk membaca, untuk praktek. Bagaimana kadangkala -kadang sebagian dokter ditempatkan di tempat yang jauh dia berangkat. Karena dia ingin sesuatu. Apalagi kalau bicara surga Allah Azza wa jala, Yang seluasnya yang seluas langit dan bumi. Oleh karena itu Semua orang-orang berakal bersepakat ya. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan Tapi kenikmatan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan Hufatil jannabil makari Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dipenci dengan jiwa manusia. Wahufatinar bishahwat Neraka, oh, Nggak capek masuk neraka. Orang seneng. Untuk masuk neraka, dia akan melakukan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini untuk masuk ke sana. Makanya kadang kala orang masuk neraka bayar aja, mah. Ahibatifillah. Kalau bicara masuk surga tanpa hisab dan azab, para sahabat Nabi, mereka 13 tahun ya berjuang di kota Mekah. Sampai akhirnya mereka harus meninggalkan negeri mereka. Diusir mereka. Setelah diganggu, disakiti, ditindas. Mereka tinggalkan semua harta yang mereka miliki. Mereka berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah pun mereka masih mengalami ada banyak gangguan. Kesulitan ekonomi. Mereka nggak punya rumah. Mereka lakukan itu. Tapi subhanallah. Allah turunkan sebuah ayat di kota Medina. Setelah perjuangan mereka yang cukup berat, Allah turunkan ayat 214 di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah kepada mereka? Nah. A'udzu billahi أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkata Rasulullah berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. ⁉Barakallahu fiikum kalau ini teguran buat para sahabat nabi. Ya? Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Bagaimana dengan kita jemaah? Kadang kala cobaan dikit kita sudah ngeluh Padahal ternyata cobaan-cobaan yang datang itu adalah jalan menuju ke surga Allah Azza Orang masuk surga itu ada beberapa kondisi, ada banyaklah kondisi mereka. Ada yang harus mendapatkan siksaan di dunia. Siksaan di alam kubur. Nanti di padang mahsyar. Bahkan mungkin jatuh ke neraka, baru masuk ke surga. Tapi ada orang-orang yang langsung masuk ke surga. Nggak lewat neraka. Tapi masih perlu hisap. Perlu penimbangan. Perlu melewati sirot. Semuanya melewati sirot yang berada di atas neraka jahanam. Dan semuanya yang terjadi di hari akhir nanti itu sesuai dengan amalan. Bukan sesuai dengan kenalan. Tapi sesuai dengan amalan. Kalau bicara masuk surga tanpa ngikutin proses panjang nanti di padang mahsyar. <tuh> Ini tentunya kondisi yang sangat istimewa. Allah menyebutkan dua jenis penuh di surga. Ada yang namanya Al-Muqarrabun, ada yang namanya Ashabul Yamin orang-orang yang sabiquna sabiqun. Orang yang, yang berlomba-lomba menuju ke surga. Bersegera mereka jemaah. Mereka orang-orang yang didekatkan. Mungkin mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada ashabul yamin. Ya, orang-orang yang mengerjakan yang wajib. Meninggalkan yang haram. Tapi dia nggak seperti yang pertama. Dia sholat lima waktu. Tapi, eh, cuma lima waktu. Yang satunya, mm, mereka qobliya, ba'diyah. Puasa Ramadan. Kalau ashabul yamin. Yang ini, yang mukarrabu, enggak. Mereka bukan hanya puasa Ramadan. Dia memperbanyak puasa sunnah. Cerita tentang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini, diceritakan oleh al-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kitab sahihnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan uridat alayyal umam Nabi menceritakan tentang gambaran yang terjadi pada hari kiamat beliau mengatakan ditampakkan kepadaku umat-umat pada masyarakat sana melihat ya. Aku melihat ada satu nabi, dua nabi yang lewat. Bersama mereka ada ar rahat. Bersama satu dua nabi ini ada ya 3 sampai 10 orang, enggak banyak pengikutnya. Dan aku melihat ada nabi laisa ma'ahu ahad. Tampaknya nabi enggak ada pengikutnya sama sekali. Supaya kita sadar bahwasanya tugas para nabi dan pewaris para nabi itu bukan mencari pengikut. Memperbanyak follower bukan. Tapi tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Menyeru dan mengajak umat kepada surga Allah. Dan agar mereka terhindar dari neraka. maka disebutkan wama alaika illa al Allah mengatakan kepada Nabi as tugas semua adalah menyampaikan dalam posisi ditampakkan umat-umat itu dengan Nabi-Nabi mereka hatta rufi Ali sawadun alim lalu ditampakkan kepada aku jumlah manusia yang banyak besar sekali jumlah mereka. Kultumahada hati Lalu aku berkata, apa ini? Ini umatku, umatku kata Nabi SAW. Karena beliau ingin umatnya banyak. Beliau cinta kepada umatnya, ingin mereka masuk surga. Beliau mengatakan, kullumatiat ya jannah semua umatku masuk surga. Masya Allah. Kini ada jaminan. Garansi dari Nabi SAW. Semua umatku masuk surga. Illa abah. Kecuali yang gak mau masuk surga. Gak mau masuk surga. Wa man Rasulullah. Siapa orang yang gak mau masuk surga nih? siapa? Kata Nabi SAW. Man jannah. Yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqat abah. Yang durhaka sama aku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Qila bal hadha Musa wa qaumuh. Ternyata bukan umat Nabi SAW. Dikatakan ini Musa dan kaumnya. Umat yang lebih Musa banyak. Qila undur ilal ufuk. Engkau lihatlah ke ufuk. Fa'idha sawadun yamla'ul ufuk. Tahu-tahu ada jumlah manusia yang menutupi ufuk itu sama. Thumma qila liyandur huna wa hahuna fi afaqis sama. Kemudian katakan pada aku, kau lihat tuh ufuk langit tuh. Di sini, di sana, disuruh sini, lihat. Fa'idha sawadun qatmala al-ufuk. Itu manusia memenuhi jumlah ufuk itu saja. Qila hadihi ummatuka. Ini umat. Masya Allah jemaah. Yang lebih spesial lagi jemaah. Di antara umat Nabi yang banyak. Apa kata? Nabi alaih salatu menceritakan, dikatakan kepada mereka. Diceritakan kepada Nabi SAW. Wa yadkhulul jannah min ha'ula sab'una alfan. Bi ghairi hisab dan dari jumlah umatmu yang banyak ini ada tujuh puluh ribu tujuh puluh ribu ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisap tanpa hisap ini orang ditimbang amalannya ya kalau orang kaya Allah lebih banyak lagi penimbangannya perhitungannya ini panjang umurnya juga semakin panjang perhisapannya nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisap. Nabi Ali Sulatul menyebutkan bahwasanya fukara'u ummati yang fakir fakir dari umatku itu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Jadi mereka sudah menikmati sungai surga, mereka sudah menikmati bida dari surga ni orang-orang kaya masih dihisap. Maka kalau mau jadi orang kaya, jadi orang kaya kita masuk surga tanpa Allahumma inna nas'aluka an taj'alana ja Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka aja. Setelah Nabi menyampaikan itu beliau masuk ke dalam rumahnya. walam yubayyin Nabi enggak menjelaskan tentang 70.000 orang itu. Fa qaum. Para sahabat akhirnya ngobrol diantara mereka sendiri. Sebagian mengatakan nahnu alladzina amanu billah wattaba'na rasulah fa nahnu hum. Apa kita maksudnya ya? Kita yang beriman kepada Allah, mengikuti rasulnya, kita mereka termasuk 70 ribu itu. Au auladuna alladzina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Atau yang masuk 70 ribu itu anak-anak kita yang mereka dilahirkan dalam kondisi Islam. Sedangkan kita kan lahir masa jahiliyah kita semua. Ini omongan orang ini semuanya akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau pun keluar untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat tentang siapa 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Itu siapa? Ya beliau mengatakan humul ladzina la yastarkun. mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah wala yatayyarun mereka orang-orang yang tidak percaya dengan sial hari sial jam sial tanggal sial nomor sial angka sial enggak percaya Enggak. Mereka tidak percaya dengan burung terbang. Nanti bisa mendatangkan ini itu. Enggak. Burung terbang ke kanan. ini insya Allah bagus. Terbang ke kiri. Aduh, bencana kayaknya. Dengar suara burung hantu. Aduh, kayaknya akan ada balak dan petaka. Mereka enggak percaya dengan itu. Walayak tahun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kain. Kaitu itu besi panas ya. Wa Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Sebelum mengkaji tentang empat kriteria ini, bicara tentang tujuh ribu. Apakah jumlahnya hanya tujuh ribu atau enggak ada tambahan? Ada kuota tambahan mungkin. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Belum menyebutkan وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفا زيادة عليهم dan disebutkan dalam hadis-hadis lainnya bahwa ada tambahan anna ma'a alfan ziyada bersama 70 ribu itu ada tambahan Masya Allah, jadi kita senang ya Mami jadi kalau bicara 70 ribu jumlah sahabat Nabi aja itu udah lebih 70 ribu. Ya udah habis diborong sama mereka. Di hadis Abu Hurairah. Ini anak akan bacakan ungkapan. al bin Hajar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Bayi Haqqi, Dalam kitab Al-Ba'ath. Dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW. Kala. Sa'altu ummati. Fa'ad wa'adani fa an yadkhilal jannah min ummati sa'altu rabbi fa wa'adani an min ummati aku berdoa memohon kepada Tuhanku dan dia menjanjikan kepada aku untuk memasukkan umatku ke surga Lalu sebutkan hadis 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisap. Fasta Kemudian aku meminta tambahan kepada Allah. Fazadani maka ditambahkan buat aku ma'a kulli alfin 70000 dengan setiap 1000 dari 70000 itu ada 70000 lah dan setiap 1000 jadi 70000 ditambah 70 kali 70000 begitu jemaah kan dengan setiap seribu ada tujuh puluh ribu lagi. Jadi kalau bicara tujuh puluh ribu kan ada tujuh puluh ribu. Jadi tujuh puluh kali kali tujuh puluh ribu. Berarti berapa juta? Empat koma sembilan juta. Nah, empat koma sembilan juta tambah tujuh puluh. Dan seratnya bagus kata Al Hafidh bin Hajar. Kemudian ada hadis-hadis lainnya. Tambahan lagi nih. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dihasankan oleh beliau dan diriwayat Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Umamah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Wa'adani rabbi Rabbku menjanjikan kepada aku an yudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan untuk memasukkan dari umatku 70 ribu yang tanpa hisap itu Ma'akulli alfin Sab'ina alfan La hisaba alaihim wa la'adha Bersama setiap seribu Ada tujuh puluh ribu lagi Yang mereka masuk surga tanpa hisab tanpa adha Wa thalatha hathayatin min hathayati rabbi Hathayat itu Hathu itu seperti ini ya Apa ya Hmm, kalau pasir di gini ini tuh dan tiga seperti itu dari genggaman Allah Azza wa Shal. Subhanallah Syama. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban juga dan At-Tabrani dari hadis Utbah bin Abd seperti hadis Ubi Umamah tadi dengan lafaz thumma yashfa'u kullu alfin fi sab'in alfan dari setiap seribu dari tujuh puluh ribu itu mereka dikasih kesempatan untuk memberikan syafaat kepada tujuh puluh ribu dari setiap seribu memberikan syafaat kepada tujuh puluh ribu kemudian tadi ada tiga tiga seperti ini ya dari dari yang diambil Allah Azza wa Jalla. subhanallah jamaah jumlah yang cukup banyak dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlah mereka? Wallahu alam. Jadi kalau yang terhitung aja tadi tujuh ribu ditambah seribu kali tujuh puluh ribu lagi. Hmm, dengan setiap seribu tujuh ribu. Jadi 70 kali tujuh ribu. Itu sudah 4,9 lebih juta. Apalagi tadi yang disebutkan seperti ini ya tiga kali dari yang akan diambil Allah Azza wa Jalla? Diwayat Tabrani disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Wa dzalika ummati." Dan itu cukup untuk sahabat-sahabat muhajirin dari umatku dan sisanya diambilkan dari orang-orang Arab yang tidak hijrah. Ini kalau bicara dari kalangan sahabat Nabi. Abu Sa'id mengatakan inda Rasulullah S Kita waktu itu menghitung, ya. menghitung jumlah yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu. alaf watis alaf. Jumlahnya disebutkan 4,9 juta. Ini selain yang diambil Allah sendiri ya, yang hitungannya hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. ahibatifillah Itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Sekarang jumlah umat Islam sudah 1,6 atau 1,7 miliar. Kalau yang terhitung aja sudah hampir 5 juta. Sisanya hanya Allah yang tahu berapa, cuma tapi jangan pernah putus asa. Apabila dikatakan semua orang masuk neraka, kecuali satu, semua orang masuk neraka, dikatakan umpamanya seluruh yang ada di tempat ini masuk neraka, kecuali satu orang maka kita boleh berharap menjadi yang satu orang itu. Karena kita tahu Allah maha pengampun, maha pengasih. Tapi kalau dikatakan semua orang masuk surga kecuali satu orang, kita pun juga khawatir jangan sampai satu orang itu anak gitu loh. Kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini, bukan hanya empat hal yang tadi disebutkan. Tapi empat hal ini keistimewaan. Para ulama menyebutkan bahwasannya yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah al-mu'min. Alladhi istiqama ala amrillah. Adalah orang beriman yang dia istiqamah di atas agama Allah azza wa jall, Melaksanakan perintahnya. Meninggalkan yang dilarang sama Allah dan mati dalam keistiqomahan. Plus amalan-amalan yang tadi disebutin. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, La yastarkun. Mereka tidak minta di Jadi kondisi orang berobat, ini Masya Allah kita sedang kajian di rumah sakit ya. Tiga amalan yang tidak dilakukan itu adalah berkaitan dengan pengobatan. Nah, dua yang berkaitan dengan pengobatan nafas. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Ruqyah ini adalah membacakan mantra dari ayat-ayat Allah ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari ucapan-ucapan yang baik yang dibacakan kepada orang yang sakit. Mereka tidak minta diruqyah. Artinya, kalau mereka merukyah diri mereka sendiri, nggak masalah, atau ada orang yang tanpa kita minta, dia merukyah diri kita. Insya Allah, nggak ada masalah. Dia nggak termasuk dari, uh, atau dia tidak akan keluar dari hadis yang baru saja kita bahas. Tapi, kalau dia minta dirukyah, maka... Kalau ada cara lain, gunakan cara lain. Kenapa banyak ustadz yang menganjurkan untuk rukyah mandiri? Ada orang minta dirukyah, coba rukyah sendiri. Atau cobalah siapalah keluarganya merukyah dia tanpa diminta, sehingga dia tidak keluar dari kriteria ini. Dan buat teman-teman yang meruqyah saudaranya. Hendaklah dia meniatkan lillahi ta'ala. Karena termasuk jalan kebaikan. Kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi nggak perlu nunggu diminta. Ini yang pertama. Yang kedua. Disebutkan bahwa sama mereka layak tahun. Mereka tidak berobat dengan kai Kai ini berobat yang mengandung unsur menyiksa sebenarnya. Besi panas yang dibakar, ya, kemudian ditusukkan, ditotok di tempat-tempat yang yang sakit ya. Seakan-akan dia mengejutkan. Memberikan kejutan kepada syarafnya sehingga dia supaya bisa sembuh, bisa sehat ya. Seperti itu. Kita akan melihat ada sahabat-sahabat yang menggunakan kai dalam berobat. Ya ketika nggak ada cara lain ya mau gimana lagi. Tapi kalau bisa dihindari. Yang ketiga wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayur. Tatayur ini meyakini kesialan dengan dengan benda, dengan suara yang kita melihat jemaah. Di negeri kita di Indonesia, banyak yang masih tatoyur. Tapi ini apa ini boleh jadi karena pengaruh lingkungan, budaya. Anak kadang kala heran. Heran seheran-herannya. Di zaman modern ini ada lift yang tidak ada angka empatnya. Enggak ada angka empatnya. Kenapa? Enggak ada angka empat tatayur. Sial. Percaya dengan kesialan. Apa kau nggak percaya dengan Allah Rabbul Alamin yang menetapkan segala sesuatu? Dan dia tidak menjadikan angka empat itu sebab kesialan. Dari mana kau bikin-bikin? Ngarang-ngarang. Mengada-ngada. Ada lagi angka tiga belas. Angka tiga belas ini. Waduh ini sudah angka buruk bencana. Maka kadang kala ada pesawat yang ada tinggal angka 13 ya. Gedung hotel nggak ada lantai 13 nya Dilewati nama mereka. Apa mereka nggak bisa ngitung sekolah di mana mereka? Ini bicara tentang keyakinan. Kemudian percaya dengan tanggal buruk. Oh, ini tanggal buruk inti. Dari mana kau percaya? ketika melihat tadi tato ini berasal dari burung ya asal kata burung jadi dulu orang Arab itu kalau mau melakukan safar mereka lihat ada burung di satu pohon diusir diusir tuh burung itu dilihat terbangnya ke kanan apa ke kiri kalau terbangnya ke kanan maka mereka akan melanjutkan perjalanan kalau terbangnya ke kiri nggak jadi berangkat mereka itu termasuk tatayur. Maka sadarlah. at tayyur at-tiara itu syirik. Kata Nabi SAW, tiara itu tadi meyakini kesialan dengan sesuatu yang tidak Allah jadikan itu sebagai sebab. Itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Wa rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Tawakal ini tidak bertentangan dengan usaha. Karena tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan raga. Jadi, ketika kita berusaha bekerja, ya udah bismillah tawakal tuala Allah. Kau berangkat kerja pagi hari, tahu-tahu kadang-kadang lihat ada kucing ketabrak. Waduh nggak jadi berangkat kerja. Kenapa? Apakah kau menjadikan itu sebagai tanda kesialan? Atau tadi ketika mau beli rumah, ini sampai ada orang beli rumah aja, mah. Kalau angka 13 rumah itu nggak laku, cuma buat orang-orang yang tatoyur. Tapi muslim gak ada urusan nih rumah mau angka 4, angka 13. Karena dia percaya kepada Allah Azza wa Jal. Ahibatifillah. Orang gak akan bisa tawakal kepada Allah. Kalau dia gak kenal sama Allah Azza wa Maka bagi yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Kenali Tuhanmu. Lewat mana mengenal Allah Azza wa Jal? Lewat ayat-ayat yang Allah turunkan. Lewat ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jal Yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu SWT. Lewat nama-nama Allah yang indah. Sifat-sifat Allah yang mulia. Maka kita perlu belajar. Nabi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Lau annakum Tawakkaluna ala Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu keluar dari sangkarnya? sarangnya afwan di pagi hari kosong perutnya sore hari udah penuh kalau tawakal kepada dengan sebenar-benarnya tawakal bicara covid-19 yang masih ya mungkin belum belum habis total tapi udah enggak pergi tadi yang ada dengar dari moderator bahasanya Ambil booster kedua ya Gak ada masalah Berobat Pakai masker Social distancing Semua arahan cuci tangan Tapi ingat semua itu hanya sebab loh. Hati kita tetap bergantung Kepada Allah Azza wa Jal Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengatakan La adwa La adwa Gak ada penyakit menular Loh gimana sih kok nggak ada penyakit menular iya nggak ada penyakit menular nabi ingin menjelaskan kepada para sahabatnya nggak ada penyakit menular dengan sendirinya siapa yang membuatnya menular allah swt makanya ketika para sahabat mengatakan ya rasulullah gimana kok dikatakan nggak ada penyakit menular kita itu onta-onta yang kena penyakit gatel-gatel ya kalau sekarang mungkin di sini ada penyakit PKM ya itu kalau dikumpulin sama onta yang sehat dia ya pindah penyakitnya apa kata Nabi Sosalam Faman yu'dil awal siapa yang membuat sakit yang pertama Allah Azza wa begitu pula yang membuat pindahnya penyakit itu Allah Azza wa dan telah terbukti jamaah di sini pada masa COVID-19 bagaimana ketika masih di tracking dulu jamaah kalau ada satu orang yang kena COVID satu rumah dicek kadang kala cuma dia yang kena satu rumah sehat satu mobil yang satunya positif yang lainnya dicek aman yang lainnya lu kok bisa karena memang la dua, nggak ada penyakit menular artinya menular dengan sendiri nggak ada di situ ada takdir Allah azza Jalla ada kekuatan Allah Azza Jalla yang membuat penyakit itu menular. Kalau Allah katakan tidak menular, tidak menular. Bicara usaha, Nabi SAW mengatakan, Firra minal majidum, firra raka minal asad. Engkau larilah dari orang yang punya penyakit menular ya, sebagai kusta. Seperti engkau lari dari singa. Itu usaha. Tapi hati, tetap Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa adab adalah orang yang imannya kuat. Sehingga dia menjalani kehidupan ini, usaha dia kerjakan, hatinya tidak bergantung kepada usaha itu. Minum obat nih buat yang sedang berobat ke dokter ingat wa'ala rabbihim yatawakkalun. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Artinya tawakal itu percaya dan menyerahkan sama Allah azza Apa katanya dokter loh apa katanya dokter? Apa kata Allah lah dokter gimana? Dokter memberikan arahan, dokter ngasih obat, dokter memberikan pilihan. Kita pilih dalam hati kita, ya kalau Allah tentukan sembuh, sembuh kalau enggak, enggak. Makanya para dokter itu, Masya Allah ya, mereka dapat menjadi manusia yang menanamkan tawakal di diri pasien-pasien. Agar mengatakan, jangan bersandar kepada obat ini. Obat ini tidak menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Bagaimana menanamkan kepada pasien-pasien, untuk tetap beribadah, untuk menjaga sholatnya, karena sejati yang menyembuhkan tuh Allah Azza Yang ingin masuk surga tanpa hisap tanpa adab, berjuanglah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan hati yang terus bergantung sama Allah Azza Wajalla. Hada <tuh> wallahu alam bissawab itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Azza Wajalla membimbing kita memberikan hidayah kepada kita untuk meniti jalan menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa ada Barakallahu fiik anak kemuliaan ke moderator untuk membimbing sesi tanya jawab. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian ilmu yang disampaikan.